Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini berada di bawah tekanan untuk mengubah strategi negosiasinya dengan Rusia. Florian Philippot, pemimpin Partai Euroskeptik Prancis The Patriots, menyatakan pada Sabtu 3 Agustus 2024 kemarin bahwa Zelensky harus mempertimbangkan konsesi teritorial. Zelensky terpaksa berbalik arah menghadapi ketidakpuasan masyarakat Ukraina dan kemunduran dalam pertempuran, kata Philippot melalui X. Dia kini ingin Rusia ikut dalam pertemuan puncak yang membahas masalah Ukraina. Menyerahkan wilayah tidak lagi menjadi tabu baginya. Itu mungkin dia menyadari bahwa semakin sedikit senjata barat yang akan tiba dan semuanya telah berakhir, tambah Philippot. Dalam wawancara dengan media Prancis termasuk Le Monde, kan ini Zelensky menyatakan telah membahas kemungkinan memulai negosiasi dengan Rusia tanpa syarat pengembalian wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.